Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi dalam kuliah Maghrib. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kitab kita ni, Idaman Penuntut jilid 1. Masih lagi kita bincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat Jumaat. Dan malam ni kita masuk kepada syarat yang kelima daripada syarat sah sembahyang Jumaat. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala, yang kelimanya, syarat yang kelima, hendaklah bilangan Jumaat pada Jumaat itu, hendaklah bilangan jemaah pada Jumaat itu seramai 40 orang ahli Jumaat. Yakni orang yang layak mendirikan Jumaat termasuk imam sekali. Dalam mazhab Imam Al-Syafi'i, pendapat yang baru. Jadi Imam Syafi'i berfatwa sembahyang Jumaat tak sah kalau didirikan dengan jumlah kurang daripada 40 orang. Mestilah 40 orang dan ke atas, termasuk dengan imam 40 tu. Jadi setiap Jumaat mesti kena ada 40. Dan 40 itu adalah orang yang mustautin. Ini mazhab kita Imam Syafi'i agak ketat sikitlah. Terutama sekali kalau kita berada di bandar dan di kota macam ni. Jadi 40 orang. Pertama. Kemudian 40 orang tu pula nak kena mustautin. Makna mustautin ialah satu orang yang tidak berpindah daripada tempat itu pada waktu panas mahupun pada waktu sejuk. Maksudnya dia menetap di situ. Dia tak berpindah randah daripada situ. Jadi dia tak ada dalam hati dia. Dia nak berpindah, nak bergerak ataupun nak pergi daripada tempat itu. Melainkan kerana ada hajat dan keperluan saja. Tapi kalau dia pergi pun dia balik-balik. Contoh, satu orang dia menetap di Kedah. Kemudian dia dapat tawaran sambung belajar ke United Kingdom, UK. Dia pun duduklah di sana selama 5 atau 6 tahun mengikut tempoh pengajian dia lah. Selama mana dia duduk di sana, di UK, dia tak ada niatnya nak duduk menetap di sana. Hasrat hati dia, dia akan balik ke Kedah bila dah tamat tempoh pengajian dia dan dia akan duduk di Kedah nanti. Cuma sekarang ni tempoh dia belajar. Samalah tempat lain pun, pergi ke Al-Azhar, pergi ke Jordan, pergi ke mana-mana tempat, ke Yaman dan sebagainya. Kita pergi nak belajar ataupun nak bekerja. Sementara nak cari duit tu, tapi nak balik. Ataupun dalam Malaysia. Hak tu hak keluar negara dalam Malaysia. Kita orang Kelantan, pergi kerja di Singapura. Orang dulu kerja Singapura. Orang Kelantan dulu banyak kerja di Singapura. Pergi 2, 3, 4, 5 bulan, dapat duit, balik ke kampung balik. Jadi bukan dia nak duduk di situ. Dia hanya pergi bekerja di situ. Niat hati tak nak duduk di situ. Maka tuan-tuan semua, orang yang macam ni, dia tak panggil mustautin di situ. Dia dipanggil sebagai mukim. Manusia, nisbah, hubungan manusia kepada tempat ni ada tiga. Satu mustautin, yang kedua mukim, yang ketiga musafir. Tuan-tuan, hubungan tuan-tuan dengan Taman Melawati ni apa hubungan? Tuan-tuan tahu tak? Tuan Haji Arif, apa hubungan dia dengan sini? Mustautin ke mukim? Mustautin dah? Tak nak balik dah? Alah, kampung dah Perak apa? Tak nak balik kampung dah? Dia mustautin. Betul tak? Ada orang yang mari duduk sini, mungkin dia mengajar kat sekolah depan tu. Sewalah di sini. Tapi dia orang Kelantan. Lama dah duduk di sini, 7 tahun, 8 tahun dah. Tapi dia tak nak duduk di sini, minta tukar, dia tak tahu, tak boleh tukar.
Kan? Kerajaan tak lagi tukar lagi, tak ada boleh, tak ada kekosongan. Tapi dalam hati kau nak balik, nak balik, nak balik. Tapi tak boleh balik, eh? Kerja lagi. Dia walaupun duduk 10 tahun sekalipun, dia hubungan dia dengan Taman Malawati ini adalah mukim. Bukan mustautin. Tuan Haji Arif katalah baru duduk sini, setahun baru duduk. Tapi dia ada blok tu dah. Pak Dahak kata orang Latang, pangkah. tak nak balik dah. Setahun duduk dah mustautin dah. Yang tu 10 tahun pun masih mukim. Sebab dia tak nak duduk sini. Cuma ditugaskan di sini. Dan sekarang waktu dia bertugas di sini. Yang ketiga, hubungan dia dengan melewati ini musafir. Contohnya, dia daripada Kelantan. Nak pergi ke Johor. Singgah rumah anak dia di sinilah 2 malam. Dia musafir. Hubungan dia dengan melewati ini musafir. Dia singgah saja. 2 malam. 2 malam tak putus musafir lagi. Tak putus safar lagi. Boleh jamak dan boleh khasar lagi. Walaupun rumah anak dia di sini. Jadi dia nak pergi ke Johor. Kan? Nak pergi tengok apa. Tak tahulah kat Johor tu. Tapi singgah sini. Kebetulan ada anak dia di sini. Nak tengok cucu. Singgahlah 2 hari kat sini. Hubungan dia dengan orang melawati ni. Hubungan dia adalah hubungan orang melawati pula. Hubungan dia dengan taman melawati ni, tempat ini dipanggil dia tu musafir. Jadi tuan-tuan semua, kita hubungan kita dengan tempat dari sudut fiqh ada 3. Mustautin, mukim dan musafir. Tuan-tuan kena kenal diri tuan-tuan dengan satu-satu tempat. Macam mana? Apa hubungan tuan-tuan semua dengan satu-satu tempat yang tuan-tuan duduk? Jadi, setiap hubungan tu dia beza hukum. Kalau tuan-tuan mustautin, boleh dikira daripada 40. Ini ikut mazhab Syafi'i. Kita kemudian saya cerita mazhab lain pula. Maknanya, kalau nak semayang Jumaat, tuan-tuan boleh masuk dalam kiraan. 1, 2, 3, 4. Boleh masuk. Kalau tuan-tuan orang mukim, 1, 2. Tak boleh ni. Dia mukim ni. Tolak. 3. Kena langkau dia. Tak boleh masuk dalam kiraan 40. Sebab 40 tu mesti orang mustautin. Itu syarat dia. Kalau orang musafir pun sama. Tak boleh masuk kiraan. Semayang sah tak boleh. Tapi tak boleh kira 40. Bila kira-kira-kira tak cukup 40. 39. Boleh buat tak Jumaat? Tak boleh. Yang mana yang nombor 40 duduk kat mana tu? Oh, baru duduk mandi kat rumah. Kena tunggu dia. Telepon. Oi, cepat sikit. Oi, orang nak baca khutbah ni. Kata dia. Dan kau nak kat aku, tunggu. Action pula dia. Ada tempat-tempat macam tu tuan-tuan semua. Di kampung-kampung. Yang pakai mazhab Syafi'i. Ketat-ketat. Saya pernah cerita di sini. Kampung kawan saya. Dia ustaz mengajar kat sini juga. Tapi saya tak nak sebut nama dia. Tuan-tuan cari sendirilah ustaz mana. Dia mengajar masjid tuan-tuan semua. Kampung dia, nak semayang Jumaat kena kira. Tak ada orang, tak cukup orang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada yang jenis lambat kan, melanggur gitulah. Jadi manusia ni kadang-kadang setengah orang ni, bila orang nak kat dia, dia buat action pula. Lambat, lantang kau lah. Aku tak pergi, selagi tu tak boleh semayang Jumaat. Sebab tak cukup baru lah. Sampai kena pergi cari kat rumah. Weh, cepat sikit. Weh, orang nak baca khutbah ni. Naik motor ni. Bonceng bawa pergi. Itu dari segi hukum dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tetapi tuan-tuan semua, kerana di bandar ni agak sukar. Saya ingat mungkin di Melawati ni mungkin boleh cari. Tapi kalau cuba duduk dalam UIA, nak cari kat mana 40 orang. Orang mustautin. Dalam tu semua, syarah-syarah, pelajar-pelajar, bukan mustautin dalam UIA. Kalau pergi kat KLCC, Masjid Asy-Syakirin, siapa mustautin kat sekitar tu? Kan? Jadi kalau mufti fatwa, bolehlah. Kerana mufti ni, dia boleh berfatwa mengikut mazhab yang lain sekalipun. Kerana ada maslahah dan kepentingan. Mungkin susah kalau nak semayang Jumaat jauh dan sebagainya.
Okey, akhirnya ambil pendapat mazhab lain dan fatwa boleh semain jemaat walaupun tak cukup 40 orang yang mustautin. PKP baru ni pun mufti fatwa boleh 4 orang pun ada pernah semain jemaat. Itu kedudukannya ataupun terletak di tangan mufti lah dan pemerintah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh, mesti 40 orang. Faham tuan-tuan semua? Jelas. Dan syaratnya, tiap-tiap seorang daripada 40 orang itu, orang yang sah sembahyang Jumaat, orang yang sah sembahyang bagi dirinya. Dia kena sah sembahyang. 40 orang itu selain mustatin, dan sembahyang dia kena sah. Antara syarat sah sembahyang ialah, tuan-tuan semua, dia mesti orang yang mumayyiz. Jadi kalau budak-budak tak boleh masuk kiraan. Mesti orang mumayyiz. Mumayyiz ni umur 10 ke atas boleh masuk kira dah. Boleh masuk kira dah. 10 tahun, 11 tahun. Dengan syarat dia semayang betul lah. Kalau 60 tahun pun semayang tak betul, tak boleh masuk kira. 60 tahun dah umur. 45 kali mumayyiz lah. Tapi dia baca Fatihah tak betul. Tak boleh masuk kira. Jadi kata dia, sekalipun tidak sah menjadi imam bagi kaum itu. Walaupun orang tadi, kalau dia jadi imam tak sah. Tapi untuk diri dia sah. Macam mana orang yang sah semayang untuk diri dia saja, dia tak boleh jadi imam. Maka dia buat misal, seperti orang ummi yang tidak taksir belajar. Ummi, maksudnya orang yang baca Fatihah tak betul. Ummi. Ummi ni kalau bahasanya, dari segi bahasa terjemah, ummi, tukar bahasa Inggeris, mami. Tukar ke bahasa Melayu, mak, ummi. Faham? Dari segi istilah percakapan, ummi juga bermaksud buta huruf. Tak boleh menulis dan membaca. Orang Melayu panggil buta huruf lah. Tak boleh menulis dan membaca. Nabi SAW tak menulis dan tak membaca. Lepas tu gelaran Nabi Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi. Sebab Nabi la yaqra'u wa la yaktub. Tak boleh baca dan tak boleh menulis. Adakah satu keistimewaan tak boleh membaca dan menulis? Tak, bukan satu keistimewaan bagi orang selain pada Nabi. Tapi bagi Nabi itu sifat mulia. Sebab apa? Sebab untuk menjaga risalah kenabian. Takut-takut orang tuduh Nabi yang mereka Quran. Jadi Allah Ta'ala buat Nabi tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Supaya tidak ada tuhmah. Tuhmah tuan-tuan semua terhadap Nabi SAW. Quran ini direka dan dicipta oleh Nabi SAW. Itu hikmah dia. Adapun untuk umat, untuk orang selain pada Nabi, sifat tak boleh membaca dan menulis ini sifat kekurangan. Tetapi untuk Nabi, itu adalah sifat kemuliaan. Tetapi dalam masalah fiqah, bila sebut ummi, iaitu orang yang tak betul baca Fatihah. Macam mana tak betul baca Fatihah? Tak betul baca Fatihah ni berlaku dengan 5 cara. Ingat tuan-tuan semua. Cara salah satu daripada 5, yang pertama, dia idgham pada bukan tempat idgham. Idgham ni masuk. Masukkan tu panggil idgham. Ghunnah dengun. Idgham ma'al ghunnah, idgham masuk serta dengun. Itu ilmu tajwid. Contoh, ihdinas siratal muttaqin. Masuk. Sin tu dah masuk dalam ta. Mustaqim tak ada. Ihdinas siratal muttaqin tu hilang sin. Tu nama dia idgham. Idgham. Yang kedua, tuan-tuan semua, tukar huruf tapi tak idgham, tak masuk. Bertukar huruf. Alhamdu, dia tukar dengan alhamdu. Ha, ha pedas, orang Melayu panggil ha pedas. Pasal apa tau? Ha pedas kenapa? Pasal pedas, ke macam mana? Macam orang pedas. Gitu. Macam makan cili kan? Orang Melayu panggil ha pedas.
Tapi kami di Kelantan tak panggil Habdas. Kita di Kelantan panggil Ha besar, Ha kecil. Jadi Ha tu panggil Ha kecil, Ha tu Ha besar. Bila saya mari KL ni, orang panggil Habdas pula. Itu tak apalah, yang penting faham. Ha dengan Ha. Dalam Alhamdu, dia Habdas. Kita pergi tukar dengan Ha simpul. Alhamdu. Tak sah semayang. Itu dia panggil ummi. Yang ketiga, kita buang satu huruf. Itu pun dia kira ummi juga. Contoh, Iyaka na'budu wa iya. Dia buang wa tu. Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in. Tak sah Fatihah dia, tak sah. Yang keempat, dia tak tasydid. Buang tasydid. Iya, dia baca Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Tak tasydid. Itu pun masuk dalam ummi. Orang macam ni tak sah semayang untuk diri dia. Okey. Yang kelima, tukar huruf lahan ni cacat. Tukar huruf dan berubah makna. Ataupun tukar huruf dan tak berubah makna. Tukar huruf tak berubah makna. Ataupun bertukar huruf tak ada makna. Contoh, siratal ladhi dhal. Gitukar dengan zai. Itu tak sah. Siratal ladhi. Ini Masya Allah tuan-tuan semua. Kalau ikut betul-betul mazhab Syafi'i ni banyak ni tak sah semuanya. Zai dengan dhal lain. Bahasa Melayu, zai belaka. Arab dia ada zai, ada dhal. Yang dalam Fatihah tu, siratal ladhina an'amta alihi. Lima ni tuan-tuan semua, kalau berlaku salah satu daripada lima ni, dia panggil ummi. Maka orang ummi ni, kalau dia tak belajar, dia terus baca macam ni, tak sah semayang. Tak sah semayang dia. Tapi kalau dia dah belajar, dia tak boleh juga betulkan. Contoh zai tadi, tak boleh sebut dhal. Siratal ladhi, siratal ladhi, siratal ladhi, zi. Dia tak boleh dah, lidah dia kerah macam batu dah. Jadi tuan-tuan semua, dimaafkan. Taksir ni, cuai ni, dia tak taksir, tak cuai. Dia dah belajar tapi tak boleh dimaafkan. Tetapi walaupun dimaafkan, dia hanya sah untuk dirinya sahaja semayang tadi. Untuk jadi imam, tak boleh. Sebab tu dia kata, seperti orang ummi. Orang yang tak betul tadi, bacaan salah satu daripada lima tadi. Tetapi dia tiada taksir belajar. Dia tak cuai belajar. Dia pergi belajar dah, tapi tak boleh nak betulkan dah. Maka untuk diri dia tu sah. Tapi dia nak bawa orang, tak boleh. Ada orang dia semayang untuk diri dia je sah. Tapi nak jadi imam, tak boleh. Orang yang macam ni lah, ummi. Tapi dia dah belajar. Kalau dia ummi, ada salah satu daripada lima tadi, cacat salah satu. Dan dia memang tak belajar. Itu tak sah. Nak jadi imam, lagilah tak sah. Diri dia pun tak sah semayang. Itu tuan-tuan kena ingat. Jadi Fatihah ni kalau boleh, pergilah baca tuan-tuan semua depan ustaz, depan tu imam ke apa ke, sampai dia kata okey sah dah untuk semayang. Tak jadi qori pun tak apalah. Sekurang-kurangnya macam tu. Kalau tidak tuan-tuan semua tak boleh sebab dia rukun semayang. Jadi kalau ada dalam 40 tadi, seorang yang ummi dan dia tak pergi belajar pun, semayang dia tak sah, maka tolak buang jadi 39. Tak boleh juga semayang Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i begitu ketat sekali. Itulah cerita dia. Jadi kata dia lagi, sah sembahyang Jumaat di belakang kanak-kanak yang sudah mumayyiz, yakni sah berimamkan dia. Kenapa sah sembahyang belakang kanak-kanak mumayyiz? Kerana ibadat yang ada niat dah sah dilakukan oleh orang-orang yang dah mumayyiz walaupun belum baligh. Mana ibadat ada niat? Semayang. Apa lagi? Puasa. Apa lagi? Wudu. Ini semua ni ibadat yang ada niat. Jadi kalau dia dah mumayyiz, dia dah sah buat sendiri. Semayang dia sah. Puasa dia sah. Wudu dia sah. Apa makna mumayyiz? Dia belum balik lagi. Belum keluar air mani, belum apa lagi. Tapi akal dia dah ada cukup. Akal dia
dah ada cukup. Jadi dia boleh membasuh istinja, basuh berak sendiri, basuh kencing sendiri, makan dan minum sendiri. Tetapi baligh belum. Itu dia panggil mumayyiz. Kalau dah keluar air mani, dah keluar haid ataupun cukup 15 tahun, tu dah ada baligh. Ini mumayyiz. Jadi mumayyiz ni dia dah sah. Jadi tuan-tuan kena ingat, kanak-kanak mumayyiz sah buat ibadat dengan syarat dia cukup rukun semualah. Kalau dah mumayyiz tapi tak cukup rukun, tak sah juga. Dah baligh pun kalau tak reti baca Fatihah, tak sah tadi. Ya, seperti saya sebut tadi. Jadi oleh kerana semayang dia sah, dia jadi imam. Budak ni umur 12 tahun, tak baligh lagi. Tapi dia baca betul, semayang semua betul. Dia jadi imam, sah. Anak kita di rumah, kita suruh jadi imam, sah. Kita jadi imam, dia jadi makmum, dapat pahala jemaah kerana dua-dua sah. Dia masuk dalam saf duduk depan, tak apa, pasal dia semayang sah. Tapi kalau belum mumayyiz, tak boleh letak dalam saf, sepatutnya lah. Melainkan kerana ada darurat. Sebab bila dia tak mumayyiz, dia tak sah semayang dia. Bila dia tak sah, budak tu duduk situ dalam saf tu, ibarat tak ada orang kat situ. Sebab dia tak sah semayang. Jadi ibarat kosong situ celah, maka putus saf. Tapi kalau ada darurat, tak apalah dibenarkan darurat. Contohnya lah, dia kan terpaksa bawa anak ke masjid. Bini tak ada. Tak ada orang jaga kat rumah. Dia pula nak mari ke masjid, dia bawa mari. Letaklah sebelah. Kalau biar kat belakang kan hilang, kena culik dan sebagainya. Itu darurat, tu bab lain. Tapi asasnya, budak yang tak memayis, dia tidak ada, tak sah ibadat yang ada niat. Ha, boleh tuan-tuan semua? Yang kedua, akad. Akad tak sah. Walaupun dia dah memayis, tak sah. Ha, ini masalah kanak-kanak. Akad tak sah. Akad jual beli, tak sah. Melainkan hak kecil-kecil, beli kat kantin sekolah, bolehlah. Tapi nak pergi beli kereta BMW, tak boleh. Kan? Ha, budak umur 10 tahun, bawa duit. Bawa duit bayar muka, RM20,000 BMW. Tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia belum baligh. Akad tak boleh. Berlaku juga rasa raya haji baru ni, ada satu tempat, dia nak latih lah, konon dia anak dia, nak latih anak dia buat ibadat korban. Jadi dia buh nama anak dia. Kemudian dia suruh anak dia tu akad dengan AJK masjid. AJK dah sedia kertas. Anak dia lah baca akad. Tuan-tuan tak jadi macam tu. Budak dia tak boleh buat akad. Akad jual beli, akad wakalah, akad sewa menyewa, akad gadai menggadai, tak boleh. Sebab dia maslubul ibarah. Dia panggil. Ibarat dia ni cakap. Ibarat ni cakap dia tak ada nilai pada syarak. Tak dikira. Tak dikira percakapan dia. Yang ketiga, benda haram yang dia buat, yang itu tidak ada dosa. Kalau dia minum arak pun tak berdosa. Cuma mabuk je lah. Tapi tak berdosa. Yang keempat, kalau kerosakan yang dia buat, kena ganti. Walaupun dia tak memayis. Contohnya lah, dia mari-mari ke masjid, nakal budak ni, dia baling cermin pecah. Haji Arif pun cari, mana budak ni pegang tarik telinga. Bawa, mana pak awak, bapak awak? Tunjuk ni pak. Cik ni, anak cik ni pecahkan ni. Wajib ganti. Walaupun dia tak balik lagi. Dia kata, budak-budak, dia tak boleh, dah ganti. Ganti duit siapa? Asalnya kena ganti duit budak tu lah. Tapi kalau bapak nak guna duit dia sendiri pun tak apa. Sebab dia yang buat kesalahan, walaupun dia belum balik, tapi kena ganti. Bukan budak saja, lembu pun kena ganti. Lembu kita biar, tak tambah. Dia pun masuk makan sayur sawi orang. Habis 5 batas. Kuat lembu tu makan, 5 batas makan. Sawi orang tanam. Maka tuan lembu tadi kena ganti. Apatah lagi kalau budak pun kena ganti jugalah. Bapak dia kena ganti. Berapa dah? 5 eh? Yang keenam, pahala
budak ni dapat pahala. Ha, budak-budak mumayyiz dia dapat pahala. Bila dia buat amal ibadat dapat pahala. Dosa dia tak dapat. Ya, bila sah dapat pahala. Jadi tuan-tuan semua, anak kita awal lagi sembahyang, akaun dia awal buka. Akaun pahala. Macam buka akaun tabung haji awal lah. Ha, jadi dia dah kumpul pahala awal. Jadi sebab tu suruhlah anak-anak kita sembahyang pada awal. Untung dapat pahala. Tapi pemurahnya Allah Ta'ala buat dosa tak ada lagi. Sebab Allah Ta'ala kata akal tak cukup lagi. Tak apalah. Tak balik lagi. Dosa tak ada lagi. Tak tulis lagi dosa. Pahala tulislah. Ha, sembahyang. Umur 10 tahun sembahyang tulis pahala. Kan? Ha, dia buat dosa. Dia mengumpat ke apa. Tak ada dosa lagi. Ha, tapi jangan pula galakkan budak mengumpat. Mengumpatlah bang. Abang tak ada dosa lagi. Ha, tak boleh. Ha. Ha, cuma dari segi dosa. Tak ada lagi. Pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemurah dan penyayang. Tak, dosa tak tulis lagi. Ha, baru dah, bila dah balik, baru tak tulis dosa. Ha, dia tulis. Ha. Pahala awal. Jadi siapa yang jenis semayang awal masa kecil dulu, pahala besar. Banyak dah kumpul pahala. Jadi budak-budak yang memayis, boleh jadi imam. Sah. Ha, kalau dia tak memayis, tak sah. Jadi ada orang tanya, anak-anak ni banyak soalan selalu tanya. Budak ni anak-anak umur 7 tahun, duduk kat rumah. Berdua dengan mak dia. Mak dia jadi imam, anak dia jadi makmum. Dapat tak pahala berjemaah? Jawapannya tidak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab budak tu belum memayis. Semayang dia tak sah. Bila tak ada sah, tak sah, tak ada makmum lah. Bila tak ada makmum, dapat pahala 27 ke? Tak dapat lah. Sebab dia kena tunggu mumayyiz dulu. Okey, insya-Allah. Di belakang orang musafir, boleh sembahyang Jumaat, imamnya musafir, boleh? Tak ada masalah. Ha? Walaupun imam dia orang musafir. Ini pun selalu orang tanya juga. Kita jemput khatib daripada luar. Khatib ni mari daripada Uzbekistan. Kita jemput khutbah kat sini. Lepas tu dia pun jadi imam. Tak ada masalah. Walaupun dia orang musafir. Cuma dia tak boleh masuk kira dalam 40 tadi. Dan di belakang orang yang ternyata berhadas sekalipun hadas besar. Yang diketahui setelah sempurna sembahyang. Oh, naya. Tuan-tuan semua, tu imam ni terlupa mandi wajib. Hari Jumaat ni sembahyang Jumaat. Dan sembahyang lain pun sama. Subuh ke Jumaat. Subuh lah kot mungkin berlaku. Jumaat boleh berlaku juga kot. Ha? Ha, dia terlupa tuan-tuan semua. Mari-mari semayang. Lepas semayang Jumaat baru teringat. Lah tak mandi wajib lagi. Ha, pukul 10 tadi tak mandi wajib kata dia. Terlupa tengok TV dekat nak semayang Jumaat. Pakai-pakai baju mari ke masjid. Dah khutbah apa semua semayang Jumaat. Tuan-tuan semua khutbah tu tadi. Semayang Jumaat tadi, dia tidak sah. Dia tu tidak sah. Tetapi makmum belakang sah. Makmum tak perlu ulang. Dia seorang je perlu ulang. Ha? Itu kaedah dia. Itu pun syarat 40 lebih. Kalau cukup-cukup 40 orang, ha, tak sah belakang. Ha? Sebab bila dia seorang tak sah, jadi 39. 39 tak cukup lah semayang Jumaat dalam mazhab Syafi'i. Ha, jadi, tak perlulah. Tuan-tuan ingatlah yang jadi imam ni. Eh? Ha, siapa-siapa jadi imam. Imam masjid ke, imam di rumah ke, imam kat manalah. Kalau kita semayang, tiba-tiba lepas tu baru teringat tak mandi wajib, tak perlu ijtihad. Semayang makmum dah sah. Tuan-tuan saja qadar. Tu imam je qadar semayang tu. Tak payahlah awak masuk dalam grup WhatsApp. Tuan-tuan, saya tadi jadi imam tapi terlupa mandi wajib. Tuan-tuan tolong qadar lah semayang. Habis tuan-tuan viral satu dunia. Siap dengan muka. Ti imam tak mandi wajib. Malu tuan-tuan semua. Ha? Tujuh keturunan orang ingat. Ni cucu siapa ni? Tu cucu ti imam tak mandi wajib. Ha, jadi tak payah. Sah semayangnya. Tak ada apa-apa masalah. Semayang dia je tak sah. Semayang makmum sah. Kenapa? Ha, nak tahu juga pasal apa? Ustaz. Sebab hadas ini benda yang tak boleh diketahui oleh makmum.
Makmum boleh tengok ke? Tuan-tuan semua, tuan-tuan tak ada wuduk, saya tak nampak. Ni ramai-ramai ni, hak mana ada wuduk, hak mana ada batal wuduk, saya tak tahu. Tak mandi wajib, kita tak nampak. Jadi dia bukan kecacatan ataupun kecuaian daripada makmum dah. Tapi kalau imam tak ada najis di baju, itu kena ulang. Makmum pun kena ulang, imam pun kena ulang. Sebab boleh cek. Walaupun kita tak cek. Tuan-tuan mana cek tu imam? Tu imam keluar, pegang tu imam. Tapi dari segi hukum, boleh nak cek. Boleh kan? Kerana boleh tu tadi. Kalau tu imam ada najis di badan dia, kita kena qadha juga semayang kita. Imam batal, kita pun batal. Tapi hadas tak. Sebab tak boleh nak cek. Kita tak boleh nak tahu. Dia duduk diam. Kita tak tahu. Mana kita tahu? Dia tak ada tanda-tanda. Kan? Melainkan orang kasyaf. Kasyaf lain. Dia tengok. Oh, tu imam ni. Kan? Tak mandi wajib. Tu kasyaf. Macam adik Imam Ghazali. Imam Ghazali satu hari, masa dia belum berkecimpung dalam ilmu tasawuf, satu hari dia duduk mengarang kitab fiqah, Bahid. Mengarang-mengarang masuk waktu semayang. Dia pun tinggal. Dalam kepala dia duduk jalan lagi ni. Masalah haid ni, darah ni, darah perempuan. Dia pun masuk. Dia dah hujjatul Islam. Jadi imam lah dia. Allahu Akbar. Adik dia, Imam Ahmad nama belakang. Dia semayang belakang abang dia. Dia tengok badan abang dia penuh darah. Allah Ta'ala buka kasyaf. Nampak. Akhirnya dia mufaraqah dengan abang dia. Lepas dia mufaraqah tu tadi, abang dia, Imam Ghazali pun tahu. Marah dia, adik dia sendiri mufaraqah dengan dia. Kau ni apa? Tak hormat langsung ke aku. Kau dah lah adik aku. Mufaraqah pula dengan aku. Kata dia minta maaf, abang. Masa abang semayang tadi, saya nampak penuh darah atas badan abang. Oh. Uish, macam mana kau boleh nampak? Kata dia, aku belajar ilmu begini-gini, Allah Ta'ala buka kasyaf dia panggil. Kasyaf nama dia. Buka syafah, kasyaf. Jadi boleh nampaklah benda-benda Allah Ta'ala buka, bagi nampak. Itu wali-wali Allah lah. Ha? Kalau tak wali, tak dapat. Macam saya tak ada kasyaf. Draft syah ada lah kat kereta. Kasyaf. Kasyaf ni bukan. Tentu semua. Jangan takut lah. Nak ustaz nampak ke tak? Tak nampak. Kasyaf nama dia. Demikian juga di belakang sahaya. Boleh semayang belakang hamba. Syaratnya bilangan 40 orang ada cukup dengan tiada termasuk mereka. Mesti lebih lah. Kalau cukup-cukup 40 orang tak boleh. Sebab sahaya tu tak boleh masuk dalam kiraan 40. Musafir pun sama tak boleh masuk kiraan 40. Orang berhadas tadi pun tak boleh. Kalau dia cukup-cukup 40, bila dia kira dengan dia orang ni jadi 39. Maka tak boleh lah, tak sah. Itu asal mazhab Syafi'i. Tetapi sekiranya mereka termasuk dalam bilangan 40, nescaya tidak sah Jumaat itu. Sebagaimana telah dinyatakan dalam syarat yang keempat, bahawa bilangan 40 itu disyaratkan berkekalan hingga selesai sembahyang. Jadi 40 tadi kena kekal sehingga habis sembahyang. Maknanya 40 tadi. Tak boleh 40 tadi hilang tengah jalan. Maka jika berlaku kurang di tengah-tengah sembahyang, dengan sebab seorang daripadanya batal dan sebagainya. Ni sembahyang cukup-cukup je 40. Masuk rekaan kedua, batal seorang. Ya, nak tanya soalan ke? Ha. Kita dengar 40 maaf untuk solat Jumaat tu. Ha. Dia mestinya yang muafatin kan? Ha. Jadi macam contoh tadi contohlah masjid Al-Hidayah ni. Setiap kali Jumaat memang penuh. Ha. Jadi kita tahu pasal kesekitaran ada orang yang bekerja yang bukan karya sini, yang bukan muafatin sini. Jadi dari segi nak menentukan itu sah tak sah pun jatuh pada siapa? Ya, yeah, macam ni tuan-tuan. Yang menunggu yang kat sini yang menghormati sini pun dia orang pergi kerja, dia sembahyang ada. Jadi yang kategori yang ada di sini lah. Yang kat sini pun tak tahulah boleh mungkin lebih mungkin apa yang ke mana. Jadi gitulah yang saya sebut tadi.
Kalau kita berada di bandar, untuk mazhab Imam Syafi'i ini agak sukar sikit lah. Jadi bila mufti dah fatwakan boleh, jadi tak ada masalah lah. Yang menentukan dia tu mufti. Mufti yang menentukan. Jadi sebab itu saya sebutkan contoh tadi, Masjid UIA. Mungkin Masjid Hidayah pun sama. Tuan-tuan yang duduk di sini lebih mengetahuinya. Jadi untuk orang-orang yang macam tu, kalau dah dibenarkan oleh Jabatan Agama Islam dengan bancian dia dan sebagainya, sebab dia nak benarkan satu-satu tempat tu buat Jumaat pun dia ada kiraan dia. Sebab tu kita nak buat di surau pun kena buat permohonan. Kalau dia tengok tak cukup syarat apa semua, tak boleh. Kan? Ada yang dah dibagi, lepas tu ditarik balik. Ada satu tempat tu, tuan-tuan semua, dia bagi surau buat Jumaat. Kerana susah nak pergi. Orang sebelah sana nak pergi ke sini, susah kerana tak ada jejantas. Tiba-tiba dia orang pun minta lah dengan YB buat jejantas. Dah buat jejantas, ditarik balik kebenaran semayang Jumaat di surau tadi. Dah tak ada kesukaran pergi sini dah. Dia semua kajian untuk orang yang ulil amri lah. Jadi kita terima je lah. Kalau misal kata sini tak cukup sekalipun, kalau dah difatwakan boleh, sebab saya sebut tadi, mufti boleh fatwakan, pihak berkuasa boleh fatwakan untuk kemaslahatan. Boleh fatwakan mengikut mazhab. Sebab tu saya berulang kali bila sebut masalah 40 tu, saya sebut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Itulah mazhab asalnya. Boleh tu? Kalau jais ataupun pejabat agama, pihak berkuasa, putuskan boleh, kisah lah. Sama macam PKP itulah kan. Kita semayang 4 orang, dia putuskan sah jumaat. Sah lah. Ya, betul lah. Tapi pihak kita ambil kaedah tadilah. Pihak yang berkuasa, ulil amri dia panggil, yang menentukan. Jadi kalau suasana kita di Lembah Kelang macam itulah, di bandar-bandar. Kalau di kampung, memang kalau kampung-kampung, terutama sekali saya cerita suasana saya di Kelantan lah. Memang mereka orang kampung, dia ikut mazhab Syafi'i sepenuhnya lah. Dan memang di sebelah kampung saya tak, kampung Sulah. Memang menunggu orang. Masa saya dulu. Tok Bilal lah tunggu. Tok Bilal dia kenal orang kampung dia. Contoh sini, tak kenal pun kan. Tok Bilal pun tak kenal ni, nak kira. Tapi kalau di kampung, dia kenal. Pasal kampung-kampung tu. Tak cukup. Orang duduk menunggu. Saya kata, apa hal? Masa tu saya budak-budak lagi. Apa hal lah Tok Bilal ni? Tak azan-azan lagi yang kedua. Azan pertama dah. Duduk mengira pula, tunjuk-tunjuk macam ni. Lepas tu keluar pula dia kat pintu luar. Tu tunggu, tu cekok pinggang. Kita tak faham budak kan? Bila dah belajar, baru tahu. Itu kalau di kampung lah. Tapi apa-apa pun dia terletak pada pihak berkuasa agama. Kalau di Selangor, jais lah. Kalau di Kelantan, Maik, Majlis Agama Islam, Kelantan. Jadi tuan-tuan semua begitu. Jadi kata dia kalau hilang, jadi dah ikut dalam mazhab Syafi'i lah. Ini kita belajar ni fiqah dulu. Praktikal dia tengok kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau hilang bilangan Jumaat itu di tengah-tengah tak cukup 40 orang. Misalnya tengah-tengah semayang Jumaat batal seorang. Cukup-cukup je 40. Batal seorang 339. Kena start balik semayang Jumaat. Ataupun dah balik semua dah. Makan nasi ke rumah dah. Tiba-tiba ada seorang ni, dia semayang lambat. Kan? Semayang cukup-cukup je 40. Ini cerita ini. Kalau kalau dulu-dulu nak ambil tauliah mengajar, biasa ini apa benda, penemburu degur ni dia tanya. Macam mana kes macam ni? Jadi kisah semayang cukup 40 orang dengan imam. Cukup-cukup je. Bagi salam tu imam, balik semua. Ada seorang hamba Allah ni, dia baca tahiyat panjang, tak habis. Yang lain semua dah duduk lepak kat kedai kopi kat luar dah. Terkentuk dia pula tengah baca tahiyat tadi, kentuk, perak, keluar angin. Batal lah semayang dia. Bila batal semayang dia seorang, berapa semayang Jumaat tadi? 39. Maka yang duduk minum kopi tu batal juga semayang Jumaat. Kena panggil semula. Oi, semayang semula. Itu dia punya fardu takdir. Kebarangkalian masalah. Lebih payah nak berlaku lah.
Jadi sebab itu dia sebut di sini, maka jika berlaku kurang di tengah semayang, dengan sebab seorang daripadanya batal. Cukup-cukup 40, seorang batal jadi 39. Dan sebagainya. Ada lagi lah contoh yang lain, batal ke apa semua, tak tahulah. Hendaklah mereka yang tinggal itu menyudahkan semayang dengan zuhur. Kena sempurnakan zuhur. Jadi tak sahlah semayang jemaah tu kerana dah batal semayang seorang di tengah jalan. Tak cukup 40. Kemudian syarat yang keenam, didahulukan dengan dua khutbah. Dan khutbah itu pula mengandungi lima rukun. Iaitu membaca Alhamdulillah, memuji Allah atau Alhamdulillah, Nahmadullah atau Lillahilhamdu, tidak diluluskan lain daripada ini. Rukun khutbah yang pertama, Alhamdulillah. Kena ada. Yang kedua, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti katanya Allahumma salli ala Muhammad. Azanlah. Atau nusalli au usalli ala Muhammad au ala Ahmad au ala Nabi dan seumpamanya. Rukun kedua kena ada selawat. Rukun ni mesti kena ada pada kedua-dua khutbah. Tiga lepas azan kita sambung. Sikit saya nak habiskan lima rukun khutbah ni. Rukun yang ketiga, wasiat atau berpesan kepada orang ramai dengan takwa Allah. Ittaqullah. Mesti ada pada dua-dua rukun. Dua-dua khutbah. Ketiga-tiga rukun ini wajib adanya dalam khutbah pertama dan yang kedua. Rukun yang keempat, membaca satu ayat daripada ayat-ayat Quran pada khutbah yang pertama atau yang kedua. Tetapi yang eloknya pada khutbah yang pertama. Ini kena jaga-jagalah. Khusus bagi yang baca khutbah bebas. Walaupun sebenarnya kalau masjid-masjid kerajaan, tak ada khutbah bebas lah. Khutbah tu dah ada siap teks. Tapi mungkinlah ada khutbah bebas di masjid mana ke mana ke. Kita nak berkhutbah tanpa teks. Jadi kadang-kadang bila semangat-semangat tu, terlupa baca ayat Quran. Tak sah khutbah tadi. Kena khutbah semula. Mesti kena baca sekurang-kurangnya satu ayat Quran. Satu ayat yang memberi makna. Tapi kalau satu ayat yang tidak memberi makna, yang faham, itu tak boleh juga. Contohnya, Qaf, itu satu ayat. Tapi tak ada makna yang dipahami. Itu tak sah. Qaf. Jadi mana orang tak tahu apa itu ayat Quran, tapi tidak ada makna yang disampaikan. Okey. Kalau innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Okey, cukup itu satu ayat. Faham, orang pun tahu. Walaupun kita orang Melayu tak tahu sebab itu bahasa Arab. Tapi gitulah syarat dia. Dan yang kelima, rukun yang kelima, doa bagi orang mukminin pada khutbah yang kedua. Sekurang-kurangnya, paling minima kita kata, rahimakumullah. Tapi khutbah di Selangor, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Itu macam tu. Tapi paling ringkas, rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kamu. Kamu tu orang mu'min. Dah sah dah. Itu doa. Baik, inilah lima rukun. Kemudian syarat khutbah pula ada lapan. Itu sambungan bulan depan. Syarat khutbah. Wallahu a'lam. Okey, insyaAllah.